Rasanya dalam kita menepani wabak COVID-19 ni, okay, tentu banyaknya kerjasama NGO dan juga badan-badan sukarelawan dalam membantu kita untuk memberikan sumbangan kepada golongan sesuai yang terkesan. Dan ini juga merupakan salah satu inisiatif yang banyak juga diambil bukan saja individu, berkumpulan pakan syarikat korporat itu sendiri. Apatah lagi ini bulan Ramadan merupakan bulan yang baik untuk beramal jariah dan merupakan salah satu perkara yang juga sebenarnya menjadi tumpuan orang ramai untuk terus menyalurkan bantuan khususnya kepada mereka yang terjejas akibat COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Jadi bercerita berkenaan dengan peranan syarikat korporat ini melakukan kerja amal mereka ataupun CSR mereka itu sendiri, bersama dengan kita iaitu Tuan Haji Muhammad Nur Abdul Razak, juga sukarelawan yang tampil bersama-sama dengan syarikat korporat yang dibawanya untuk memastikan bahawa mereka yang terjejas ini, mereka yang terbeban ini mendapat bantuan yang sewajarnya, juga pada masa sama mereka ini tidaklah terkesan ataupun mendapat impak yang begitu lama dan hanya dihadapi kalau boleh dalam masa yang singkat saja. Baik, apapun terima kasih Tuan Haji kerana bersama kami sebab pergi Malaysia untuk waktu ini. Terima kasih. Mungkin pada awal inilah Tuan Haji kita lihat banyak juga syarikat korporat yang muncul dan tampil kerana mereka juga adalah peranan mereka sendiri dalam melakukan kerja-kerja sosial sendiri, CSR itu sendiri. Dan kali ini juga kalau kita lihat syarikat korporat yang juga merupakan salah satu perkara yang paling penting mereka untuk menyantuni masyarakat yang tidak berkemampuan, mereka yang terjejas dan sebagainya. Apatah lagi dalam kita berhadapan pandemik COVID-19 ini. Mungkin Tuan Haji boleh berikan pengenalan sedikit bagaimana hasil dan juga idea tergeraknya untuk melakukan kerja amal ini. Okay, terima kasih Edwin, Hana. Terlebih dahulu, sebelum saya jawab soalan tadi, saya ingin memperkenalkan dahulu korporat atau syarikat yang saya terajui sekarang. Nama syarikat adalah Co-Bank Pertama Malaysia Berhad atau CBP. So, CBP ini pada awalnya merupakan sebuah koperasi. Okay. Kita tahu konsep koperasi bergerak atas dasar bantu-membantu, bekerjasama. Jadi, setelah beberapa lama bergerak sebagai sebuah koperasi, Co-Bank telah dinaik taraf menjadi bank. Sebelum itu koperasi dan sekarang telah menjadi bank. Okay. 5 tahun lepas. So, apabila menjadi bank, cara bekerja perniagaan CBP telah diperluaskan. CBP boleh berurusan dengan orang luar, dengan publik. Sebelum ini hanya anggota, terhad kepada anggota. CBP membantu anggota sahaja. Anggota CBP pada waktu tersebut dalam 70,000. Maaf, 70,000 orang. Okay. Sekarang meningkat 93,000 orang. Dan boleh membantu luar, luar daripada 93,000 orang tadi. So, atas dasar bantu-membantu kerjasama, kesan daripada COVID-19, kita tengok bukan saja di Malaysia, seluruh dunia. Di Malaysia, kita di peringkat CBP, kami melihat banyak yang terjejas. Dari situ timbul konsep tadi, kerjasama tadi, kami melangsungkan konsep kerjasama tadi. So, konsep kerjasama itulah yang dinamakan CSR kami untuk membantu golongan yang terjejas. Okey, baik-baik. Okay. Jadi bagaimana bantuan itu disalurkan, memastikan golongan sasaran itu menerima bantuan itu sepenuhnya? Okey, terima kasih Ana. Macam mana kita membantu disalurkan? Pertama sekali kita perlu adakan peruntukan. Peruntukan mesti kita ada. Saya nyatakan di sini peruntukan secara ad hoc. Okey. Sebab COVID-19 berlaku tiba-tiba. Jadi peruntukan diluluskan 500,000 sebenarnya untuk membantu. Okey. Bagaimana disalurkan? Kami menyalurkan secara tunai dalam bentuk kewangan kepada tabung amanah negara dan dalam masa yang sama kepada golongan yang terjejas. Di sini saya boleh cakap terdapat dua fasa bantuan yang kami laksanakan. Fasa pertama, memberi sumbangan secara bantuan kewangan dan juga dalam bentuk peralatan. Kita nyatakan PPE.
personal protective equipment. Di semua ini telah kami laksanakan secara berperingkat-peringkat. Sehingga hari ini lebih daripada 300,000 telah digunakan untuk disalurkan. Dan saya boleh cakap di sini, saya personally pergi ke Hospital Kuala Lumpur, HKL. Okay. Memberi sumbangan dalam bentuk PPE ke Hospital Sungai Buloh, ke Institute Medical Research, IMR, dan beberapa hospital yang lain. Kita tahu hospital yang agak teruk terjejas adalah Hospital Kuala Lumpur, Sungai Buloh dan beberapa hospital yang lain. Dan kami dalam proses untuk mendapatkan tarikh yang sesuai untuk menyerahkan bantuan tersebut. Itu fasa pertama. Dalam fasa pertama juga, kami memberi bantuan kepada frontliners. Frontliners yang bertugas di bahagian roadblock contohnya. Okey. Frontliners yang menjaga tempat karantin di hotel-hotel. Kami menggerakkan, saya menggerakkan seluruh cawangan CBP yang berada di seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak, untuk mencari tempat-tempat yang sesuai, kumpulan-kumpulan yang sesuai, frontliner yang sesuai untuk memberi bantuan. Itu fasa pertama. Fasa kedua, baru saja bermula, di mana kami meluaskan sumbangan atau bantuan tadi. Bukan saja di peringkat frontliner, kepada di luar frontliner. Maksudnya di sini, kepada kumpulan yang terkesan. Okay. Kumpulan yang terkesan termasuk orang kampung. Termasuk juga golongan yang mungkin bekerja tetapi tiada pendapatan. Ya. Yeah. Itu serba ringkas. Okey, kalau tadi Tuan Ejen menyebutkan dua fasa. Fasa pertama untuk frontliner, fasa yang kedua untuk mereka yang terjejas. Tapi kalau sekarang ini dah masuk fasa kedua, fasa yang pertama itu adakah masih juga berjalan pada masa yang sama ataupun bagaimana? Okey, terima kasih soalan itu. Fasa pertama masih berjalan. Okey. Tapi peringkat yang kritikal kita telah lalui. Di mana contoh saya cakap tadi, hospital-hospital yang terjejas teruk, kami telah membantu. Dan ada beberapa hospital lagi yang kita masih belum dapat tarikh yang sesuai. Masih berterusan. Okey. Keutamaan kita beri bantuan kepada tabung, tadi saya cakap tabung COVID negara. Ya. Diberikan. So, melalui tabung tersebut, jumlah yang dikumpulkan akan diagih-agihkan kepada semua hospital atau pejabat kesihatan. Dia sebenarnya fasa pertama dan fasa kedua sekarang berjalan serentak. Keutamaan sekarang yang kami beri, kita pun tahu Perdana Menteri Malaysia kita Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membenarkan banyak sektor ekonomi yang dah beroperasi. Di situ kita dah nampak COVID-19 dah mula menurun. Jadi kita membuka aktiviti kita untuk pergi lebih jauh untuk membantu golongan-golongan yang terkesan yang saya cakap tadi. Okay. Dan setakat ini, setakat hari ini, melalui cawangan-cawangan yang kita gerakkan, cawangan-cawangan telah berjaya mengumpul tidak kurang daripada 600 orang individu yang kita kategorikan sangat susah, yang terkesan dengan COVID-19 ini. Baik. Mungkin yang terakhir sekali, Tuan Haji boleh kongsikan sedikit apa kata nasihat ataupun harapan kepada rakyat Malaysia di luar sana. Seperti yang kita tahu, Perdana Menteri kita telah mengumumkan pada 4 Mei ini, lebih pelonggaran sedikit. Jadi, mungkin ada apa pesanan kepada mereka? Okey, pesanan, saya rasa kita semua dah tahu pesanan. Kita bersama-sama, kita semua sekali bersatu hati untuk memutuskan rantaian COVID-19 tadi. Kita kena, bukan main-main ini. Kita kena betul-betul laksanakan dengan penuh disiplin supaya COVID-19 dapat diputuskan. Selepas itu, kita boleh bergerak seperti mana biasa.
Baik. Terima kasih Tuan Haji kerana bersama kami juga, agar ini juga merupakan salah satu contoh yang patut diikuti juga oleh syarikat korporat yang lain untuk sama-sama turun pandang. Kita tahu syarikat korporat ini mereka ada CSR mereka sendiri, kempen mereka. Tetapi mungkin lebih spesifik kalau sekarang ini situasinya pandemik COVID-19 lebihkan tumpuan kepada mereka yang terjejas dan juga frontline seperti mana yang dilakukan oleh pihak Tuan sendiri. Terima kasih Tuan Haji kerana bersama kami. Terima kasih Elwin. Terima kasih Ana. Sama-sama. Okey, baik.